Simpang lima Muara Rapak. Titik nolnya Balikpapan ini. Simpang lima Muara Rapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam terbaik tentunya di malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pukul 20 lewat 25 menit waktu Indonesia bagian tengah. Selasa malam Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana malam hari di Jalan Puspayudha sesuai dengan rute. Malam hari ini saya mau lewat Jalan Telaga Sari, kemudian Marta Dinata, lanjut tembus Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian Simpang 5 Muara Rapak, terus lanjut lagi Jalan MT Aryono. Ya mudah-mudahan aja BBM saya ini cukup, mau jalan jauh-jauh juga BBM-nya menipis. Depan ini belok kiri karena saya mau lewat Telaga Sari, lewat Jalan Telaga Sari maksudnya. Sebelah kanan ini lapangan tenis Manuntung, banyak mobil parkir, berarti ada yang main badminton kayaknya. Kayaknya begitu. Belok kiri Jalan RE Marta Dinata.
belok kanan, tembus jalan Cemara, saya belok kiri. Belok kiri, jalan Jenderal Ahmad Yani. Aduh, macet. Mendekatin persimpangan ini nah. Buah durian. Simpang 5 Muara Rapak, titik nolnya Balikpapan ini. Simpang 5 Muara Rapak.
ada yang putar balik. Lampu TL Perumnas Batu Ampar kilometer berapa ini ya? Kilometer 4 ya? Lumayan agak padat ini untuk kendaraan di malam hari ini, hari Selasa malam Rabu. TPU sebelah kiri, TPU kilometer 4. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sebelah kiri saya tadi tuh. SPBU kilometer 4 sebelah kanan masih buka. Kalau belok kanan jalan Patimura masuk ke terminal bis terminal Batu Ampar. Persimpangan depan saya mau belok kanan. Masuk di jalan MT Aryono. Buka rating kanan. Harus hati-hati, harus selalu berhati-hati.
masuk di jalan MT Haryono. Banyak pedagang buah. Nangkanya mantap, gede-gede lagi. Ada buah singkong, buah ulu, mantapnya. Kalau bawa uang berhenti aku beli tadi, beli singkong, beli telo, ubi rambat. Namanya Jalan MT Haryono atau yang sering disebut Tanjakan Mazda, tanjakan berbahaya. Jika melintas di jalur sini, jika bertemu kendaraan berat nanjak, harus selalu berhati-hati. Tentunya jaga jarak lah. Loh, kan tidak boleh belok kanan motor itu, ada rambu-rambunya. Kalau dulu boleh, sekarang sudah dipasang rambu-rambu, jadi tidak boleh putar. Rumah sakit umum sebelah kiri. Wah, kasih jalan dulu ah. Oh, dikasih jalan aku. Saya mau belok ke kanan. Putar balik. Kemudian nanti saya tembus di jalan Indra Kilastra 3 Kampung Timur. Nah, dibolehkan muter balik lewat sini. Jadi muter di sana tadi nggak boleh, ada rambu-rambunya. Yuk, puter balik. Malam Selasa, malam Rabu. Kebetulan juga cuaca cerah, jadi enak buat jalan malam sambil ngonten. Belok kanan, belok kanan, belok kiri, belok kanan, mau kemana lagi? Lolo, gerandul jalannya, piye. Kalau belok kanan itu masuk di jalan itu, mobil itu masuk di jalan Patimura arah menuju
terminal Batu Ampar arah menuju kilometer 4. Ini mau kemana ini? Tidak ada lampunya mobil ini. Si. Orang ada lampu nih mobil ini, om. Membahayakan itu. Depan kalau belok kiri masuk di perumahan Wika. Ada orang nyebrang. Suasana malam melintas di Jalan Indrakila arah menuju kilo 2 ini apa? Wih, ramenya sebelah kiri. Warung nongki-nongki. Kampung Timur. Odong-odongnya pindah di sebelah kanan. Kalau kemarin kan sebelah kiri sini. Suasana Kampung Timur rame-rame. Yuh. Penuh banget tadi itu di warung nongki-nongki. Perjalanan sudah sampai di Kampung Timur, Jalan Indrakila. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu, dan sampai ketemu kembali di video saya berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.